Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di Andri Octavian Channel. Dan di video ini aku lagi bareng Mas Agung Sendiko. Nah, Mas Agung. Ya. Lawas gara-gara ketemu gitu. Lawas pisan lur jenengan sibuk bae sih lur. Sehat tapi ya, Mas. Alhamdulillah. Nah, Mas. Nang biasa lah nang ngosan ngobrol santai kan cerita-cerita lah. Jenengan lagi sering ngaji kan ya? Ya, ngisi kegiatan. Kasih isi rutin lah ya. Alhamdulillah. Nang ana lah ya nang. Ana nang suatu daerah. Ya. Nah kan biasanya ngaji nang masjid kalau wong-wong santri kalau anak cita-cita sing unik orang mas selama dengan pengalaman ngaji cerita pengalaman anak cuman kerungu suka kanca batir paling kanca batir santri gitu di cerita apa ya gitu apa cerita orang ya cerita apa anak pelajarannya ya dan sekedar gue hiburan lah. Oh, iya. Syukur-syukur anaman pangate. Monggo mas. Jadi pernah ya mas, kancane nyong, dia sebut baik jenengannya si A lah ya. Mm-hmm. Juga dia kan nyantri nang suatu pondok. Jadwal ngaji ini kan biasa dina Rebo gue mas. Mm-hmm. Jam bulungi. Nah dilala pas jam-jam bulungi gue dia kayak mungkin kena gak apa males ndak. Jenengnya. Mm-hmm. Menungso kan pasang surut teh keinginan atau hati kan kadang kue lah berubah-ubah orang menentu lah ya? Orang menentu dilalang lagi mungkin urung-urung gelemangkat ya. Iya ngajak batir gue nu ngobor welut nang sawah oh bukannya ngaji malah iya malah ngobor ya terus dengan gono singkat cerita langsung maring tujuannya itu kan nang sawah orang doang pondok gue mas kita ya 200 meteran mungkin lah intinya rabu, ngono lagi asik gue ngobrol belut, mendingan anu belutan akeh banget, sekali tarik kuli, wengi ya mas ya, wengi jam bulu wengi, anu pas jadwalnya ngaji lu rombongan ngaji sih, ngono lagi asik ngobrol belut, kaget orang ngerti gue, anu apa ngomong sih, oh kayak gue, anu rombongan ngaji jebule malah ngobrol belut. Lagi asik jane men kan ana suara ya kaget. Astagfirullah suarane sapa bareng ligut. Jebulane kiyaine kuwi Mas. Oh. Kiyaine sing ngomong kan akhire jenenge santri ketemu kiyaine kan tetep gak rasa isin riku apa maning kan jadwale ngaji ora makan. Akhire spontan ge mulute didelah mancinge pun ya dadi ora kuwi langsung meneng bae iki. Ya kuwi sing anu santri lagi mancing mulut kan bocah pirang. Bocah loro. Oh bisa loh, santri kabeh cuman sing siji ki anu kudu jadwale ngaji, jadwal tinggal lain pun sing ki kan lagi jadwale cuman cuma pada bae ngaji, pada bae santri cuma sing siji jadwale kudune wengi ngaji. Iya, men sing sijine wengi ngesuk. Terus anak yaine ki. Yaine tak dongi apa? Dongi ne. Ayo gue ora mangkat ngaji malah ngubur welut, mending nang welut teh. Dheweke bingung. Bingung sami gerakak. Dene nggih ngapura Pak Kyai. Kulo langsung makat ngaji lah intinya langsung arep menuju maring gue pondok. Maring pondok ya. Iya. Langsung gue mulut itu diguang dari Melayu bander banget. Ini bisa lorok ya? Iya, maring pondok. Ini siap-siap langsung wudu kan mungkin jeneng ngobrol mulut kan mungkin kotor. Iya. Tangan atau sikil itu kan wudu bersih-bersih gue langsung siap lah maring pondok kan. Nah barang arep mlebu pondok, ternyata kiai ini gue wis lagi mulang. Oh, kan kaget. Loh, jago mau nyuruh kiai ini mau nang sawah gimana sih lagi mulang saya ada daerah oh, mungkin dia suatu kelebihan atau karomah yang diberi oleh Gusti Allah maring seorang hamba sing cara gue naik tarak lah kekasih Gusti Allah lebih kaya mungkin karomah istilahnya mas ya. Nah saya ngerti nih Mas Agung soal karomah ke apa sih mas bahasa gampangnya apa saya ngerti nih Mas Agung bahaya. Karomah mungkin ya saya ngerti aku ya loh suatu pitulungan sing apa ya tanpa dijaluk tanpa disuguh lah intinya kan Gusti Allah jelas paring di saat kondisi terpepet cara gue ne karo manggo seorang kiai karo seorang si cara gue ne kayaknya kan beda jadi pitulung gonyongin mau ini pitulungan mas jadi misalkan kayaknya lagi ming sawah anu apes ya alhamdulillah orang sudah diparingnya apes karena oleh pitulungan saking Gusti Allah kowe karonga sing nggo penginyongan tapi nggo sing kiai ya beda lagi ya beda lagi cuman kurang paham ilmu nih kan sebatas sing Mas Agung ngerti ya sing beres sing aku ngerti berarti kowe
cerita lah ya, cerita, cerita soal karomahe Romo Kiai lah ya. Sawah. Sing mikine dikira lagi ngomongin nang sawah, ternyata begitu nang pondok lagi ngajar nang pondok. Ngajar nang pondok kan di luar nalar ibaratnya. Wong aku sing mlayune banter banget kuwi ya. Kuwi kancane nyong mesti sing mlayune banter banget. Kok bisa ibaratnya kenapa kedisitan kayak ini sih nang pondok lho, padahal kiai ini si santai. Sharing aja pengalaman dan semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Agung. Okay. Masih aktif favorit YouTube? Jarang upload tuh. Dinda, ini kok mau kapan-kapan nggak ya film pendek mana ya? Karena masuk cup ya. Oke, siap. Oke, materi lewat. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum.